Halo, kembali lagi di channel gue ya. Dan kita bermain game PKXD. Oke teman, di video kali ini aku dapat ini ya di Instagram. Teman-teman bisa cek, itu ada postingan tentang kayak gambar warna merah dan ada bintik hitam 2 biji, teman-teman ya. Nah, di situ aku penasaran banget dan ngecek-ngecek itu sebenarnya apa sih, teman-teman ya. Dan aku sampai sekarang tuh belum dapat informasinya ya. Maksudnya gambarnya ini dari mana gitu. Maksudnya kayak apakah dari admin kah, apakah dari Dread Boy kah, atau dari apa namanya, tim PKXD yang lain kah. Nah, karena kalau kita cek di Yoni masing-masing ya. Nah, misalnya kalau kata kalian, "Bang, itu dari Dread Boy, Bang." Oke, kita cek ya dari Dread Boy misalnya. Nah, Dread Boy, terus kita klik 000. Nah, terus kita klik di sini. Nah, kita lihat profilnya tuh ya. Dread Boy-nya tidak ada memosting apapun. Terus kalau kita klik admin. Terus ini ya 00 juga. Nah, admin juga tidak memposting apapun, masih yang postingan Flickr kemarin yang sudah aku bahas ya. Nah, gambar merah ini sebenarnya aku anu juga teman-teman ya. Maksudnya kayak berkaitan dengan ini ya, dengan yang ada yang ku bahas tentang updatean itu teman-teman ya, updatean yang kemarin yang ini ya, tentang aneka keanehan di pulau. Kayaknya ini tuh berhubungan dengan yang gambar totol merah itu. Jadi ada gambar merah dan dua totol hitam teman-teman ya, atau dua bintik hitam yang ada di Instagram yang teman-teman sudah tahu ya, akan aku kasih gambarnya juga nanti. Nah, itu aku masih penasaran kayaknya bersangkutan dengan ini ya. Nah, dengan yang ini, gambar ini nih ya. Nah, terus juga ada yang bilang, "Bang, itu dari Miraculous, Bang. Dari Miraculous, Bang." Pas aku cek-cek, aku lihat-lihat Miraculous ya. Nah, gimana kalau kita langsung cek aja teman-teman ya. Misalnya bener nggak itu gambarnya kayak Miraculous ya teman-teman ya. Kita langsung cek aja nanti di browser atau di internet ya teman-teman ya. Kita langsung cek aja. Tapi menurut aku yang gambar bintik hitam 2 itu ya, yang warna merah itu kayaknya nanti robot deh kayaknya teman-teman ya. Robot arcade ini kayaknya akan dihias dengan model warna kayak gitu kayaknya ya. Karena menyambut kayaknya ada orang aneh ini gitu ya. Orang aneh yang ini, keanehan ini teman-teman ya. Jadi menarik ya sebenarnya, ini sebenarnya ada apa ya. Terus nanti teman-teman ada yang komen, "Bang, itu Miraculous, Miraculous, Bang." Oke deh, jadi biar nggak penasaran, aku akan coba cek Miraculous itu apa ya. Kayaknya dari film gitu ya teman-teman. Mungkin sudah ada yang komen juga jauh-jauh hari sebelumnya tuh ya, itu kayak film animasi gitu ya. Oke, kita langsung cek aja langsung ke Google di browser ya. Di Google kita cek di gambar ya teman-teman ya, apakah kita bisa menemukan gambar orang kayak gini dan juga yang gambar bintik hitam 2 dengan warna merah ya. Oke, kita langsung ke Google. Let's go. Oke teman-teman, ini sih kita sudah ke Miraculous ya. Di sini aku sudah cari di Google kata kuncinya Miraculous teman-teman ya. Dan bener aja ada gambar bintik hitam ya, 2 biji ya. Di sini ada karakter Ladybug ya, tulisannya Ladybug atau gadis kumbang atau perempuan kumbang ya. Miraculous ini sudah ada season 4-nya teman-teman ya, ada season 4-nya. Dan di sini nih kita klik di sini ya, nih kita klik di sini. Nah, ini ada ini teman-teman ya, ada si yang kemarin yang kita beli ya, ada si kucing hitam sama si yang warna merah, si Kuami ya nih. Wah, ini berarti bener ya bersangkutan dengan Miraculous ya teman-teman ya. Ini kayak TV series 2015 teman-teman ya. Tapi ini sudah season berapa nih? Kayaknya udah season 4 tadi kita lihat ya. Oke, terus kita kembali lagi. Nah, di sini juga ada gambar yang ini ya. Nih, gambar yang ini. Nah, ini yang gambar merah dengan 2 bintik hitam teman-teman ya. Dan ada temennya satu. Ini kayak temennya kucing ya. Jadi yang satu mbak-mbak ini kayak kumbang, satunya kucing warna hitam teman-teman ya. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, ini ya tampilannya. Dan ini ada si Kuaminya di sini teman-teman ya, ada si Kuami. Jadi kita bisa lihat dia juga nanti ya. Tapi si Kuami sudah kita review kan, berarti bener dong, berarti ini kayaknya Miraculous ya teman-teman ya. Miraculous animasi TV series gitu ya. Ini kayaknya superhero ya atau apa teman-teman ya. Yang tahu coba komen aja ya, karena aku nggak terlalu ngikutin ya. Aku tahu cuman
nggak ngikutin gitu, cuman oh ini tahu gitu karakter ini, tapi nggak nonton filmnya gitu loh teman-teman ya. Oke juga tadi aku ada gambar menarik ya, aku ada gambar menarik yang ini nih yang ini ya. Ini ada gambar menarik juga di sini yang aku lihat teman-teman. Nah yang ini gambar yang paling atas nih ya, dengan gambar kupu-kupunya tuh mirip dengan yang aku bahas tadi, yang keanehan di pulau ya teman-teman, ada lihat nggak yang keanehan di pulau tadi yang aku bahas? Nah itu mirip teman-teman ya, mirip banget sama yang ini nih. Nih yang di atas kelihatan nggak kursorku, yang paling atas nih ya, yang paling atas nih kelihatan nih ya, dimana di sebelahnya tuh ada kuaminya, ada warna merah dengan juga warna hitam ya nih, dan juga ada kayak gambar kupu-kupu, dan ini mirip banget teman-teman ya, mirip banget sama yang di PKXD. Apakah PKXD ini collab atau gimana ya, karena kan kemarin seingatku atau masih ini ya, masih refresh di ingatan kita itu ada Rainbow Friend. Nah dan itu benar ya, ada monster warna biru dan monster warna hijau, dan apakah PKXD mengulangi hal yang sama, jadi dia terinspirasi atau mungkin collab ya dengan The Miraculous. Ini tulisannya The Miraculous ya, dan ini ada gambar ini mirip banget teman-teman ya, bukan mirip kayaknya memang iya deh kayaknya ya. Apakah nanti PKXD itu kerjasama dengan The Miraculous ini ya, kita tunggu aja teman-teman, karena di sini aku baru ngeh dan baru ingat ya, dan di sini juga banyak banget gambar-gambar Miraculous ya. Teman-teman bisa searching aja sendiri di Google teman-teman ya, kalian bisa searching sendiri di Google nih, banyak nih. Nah nih gambar ini juga nih, nih ini teman-teman coba ada yang tahu nggak ini ceritanya tentang apa, singkatnya tentang apa, apakah tentang superhero yang menjaga kedamaian di kota gitu ya, atau mereka itu kayak aliansi-aliansi apa gitu ya. Coba teman-teman yang tahu silakan aja tinggalkan komentar ya di kolom komentar. Di sini kita lihat ini mirip banget ya, The Miraculous ini kayaknya sama nih, ini coba kita cek lagi teman-teman ya. Nah ini mirip ya nih, walaupun dia agak burung, tapi sebentar ini ya burung nih, nih ya mirip banget nih teman-teman ya. Oke kita coba geser-geser ke bawah lagi, kita lihat-lihat lagi. Tapi nanti kalau misalnya ini bener rilis bang, tanggal berapa bang rilisnya bang? Nah untuk tanggal rilisnya kita nggak tahu juga ya teman-teman ya. Dan ini juga ada gamenya ya, game dari PS4 ini teman-teman ya. Nih kalian bisa lihat di sini ya. Oke mantap banget ya, berarti bener ya teman-teman ya, yang gambar itu berarti bener The Miraculous ya, bener The Miraculous, dan itu TV series atau animasi gitu ya, bertema tentang pahlawan kayaknya. Tapi teman-teman yang tahu dan yang lebih tahu coba komentar aja di bawah ya, coba kasih-kasih saran dan kasih-kasih pendapat ya, itu tentang apa gitu ya. Dan ini kita tunggu aja ya, kalau misalnya Jumat ini nggak ada progres atau nggak ada spoiler berarti minggu depannya, tapi kalau misalnya sudah ada besoknya hari Rabu atau ini hari apa sih teman-teman, ini hari apa nih, sebentar aku cek dulu. Oh ini hari Selasa, siapa tahu nanti besok ada spoilernya, nanti Jumat update ya, kita nggak tahu, kita tunggu aja ya. Karena gambar yang kalian, bukan yang kalian sih, yang aku lihat di Instagram tuh kayak rame gitu, lagi beredar tuh ya, ini Dread Boy lagi ngasih gambar ini, gambar ini. Tapi pas aku cek di Dread Boy nggak ada ya sama sekali di bagian Yoninya, terus aku cek di bagian Instagramnya, terus aku cek di bagian YouTube-nya, tidak ada ya Dread Boy membagikan gambar tersebut. Tapi kalau memang itu benar dari dia, ya kita tunggu aja nanti the next update-nya dari tim PKXD. Semoga aja nanti bagus, dan semoga aja nanti ya kalau dijual jangan mahal-mahal lah ya, jangan mahal-mahal, harganya yang jelas terjangkau. Kalau misalnya pakai games ya 120 atau 200 games aku rasa udah cukup, karena ini kostum ya. Seharusnya sih kalau kostum ya harus ada kekuatannya gitu ya, tapi kalau misalnya kostum gak ada kekuatannya kan timpang dengan yang di filmnya kan. Kalau di film ini kayaknya mereka punya kekuatan deh ya, kalau misalnya berubah jadi Ladybug kayak gini atau gadis kumbang, mungkin dia memiliki beberapa kekuatan yang bisa dipakai untuk melindungi dirinya atau melindungi orang lain di TV seriesnya. Semoga nanti di PKXD akan ada hal-hal juga seperti itu ya, biar lebih menarik dan biar lebih worth it kalau dibeli ya teman-teman ya. Keren 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 keren, mantep 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 mantep, keren sih. Oke deh teman-teman ya, mungkin sampai di sini aja videonya ya. Kalau ada tambahan dan komentar silahkan teman-teman komentar aja di kolom komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.